Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Pronomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingchi Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode Part 5 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang menjadi jiwa gelap dikarenakan ia memakan orang. Tapi akhirnya Xiaosu berhasil menyadarkan Wukong dan membuat Wukong sangat menyesal. Tapi tiba-tiba saja dari atas langit keluarlah segel Buddha yang menerangi langit yang gelap. Lalu muncullah cahaya-cahaya yang sangat terang yang memancar ke bumi. Xiaosu pun sangat kagum dengan fenomena itu dan dia pun berkata, "Wow, ini adalah dewa legendaris. Monyet, para dewa akan turun ke bumi. Ayo kita pergi saja." Melihat hal itu Wukong pun langsung berkata, "Kau saja yang pergi, Xiaosu." Ia pun seketika melempar Xiaosu dan berkata lagi, "Awas, kau jangan dekati aku." Ia pun lalu bersiap untuk menantang para dewa. Dan dari atas langit ternyata muncul Buddha raksasa dan bercahaya emas sangat terang. Di situ ia berkata, "Bencana besar telah datang ke bumi. Ribuan makhluk meratap kesakitan, bergema sampai langit dan mencapai surga." Buddha pun lalu menatap Wukong dan berkata, "Aku dengar kau adalah iblis yang menyebabkan bencana." Dan tanpa rasa takut sedikit pun Wukong pun berkata, "Hei, siapa kau?" Lalu sang Buddha pun menjawab kalau ia adalah Tathagata sang penjaga surgawi dan ia tak pernah berurusan dengan iblis fana langsung seperti ini. Dan ia lanjut berkata, "Tapi melihat hal semacam ini membuatku marah. Kau terlalu sombong, hei monyet. Berapa banyak makhluk yang kau hancurkan dan berapa banyak orang yang kau makan?" Dan dengan entengnya Wukong pun menjawab, "Hei, itu tak terhitung jumlahnya. Ada ribuan. Aku tak bisa menyebutkan satu persatu. Semakin banyak aku makan, semakin aku merasa lapar. Sungguh ini sangat sulit." Dan sang Buddha pun berkata lagi, "Apa kau menyesal?" Wukong pun di situ hanya meringis dan berkata, "Tidak." Lalu, dan Buddha pun lalu berkata, "Jika demikian, surga telah menetapkan prosedur untuk menghadapimu. Kau harus menerima hukuman dan itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun sebagai harga untuk menghapus dosa-dosamu." "Oh ya," ucap Wukong enteng. Dan Buddha pun berkata lagi, "Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jalankan prosedur surga." Dan tanpa basa-basi, Wukong pun langsung melompat dan ia sekarang sudah berada tepat di wajah Buddha besar itu sambil berteriak, "Kau mau bunuh aku? Apa kau memiliki kemampuan penjaga surgawi yang luar biasa? Aku tidak pernah takut. Lihatlah, aku bahkan bisa memakanmu." Dan dahuar. Seketika Wukong pun langsung memukul wajah Buddha besar itu dengan sangat keras, membuat Buddha besar itu pun hancur. Tapi tiba-tiba saja dari dalam patung Buddha emas itu muncullah seseorang dan berkata, "Hei iblis, tahukah kamu? Aku bertanya hanya basa-basi." Dan itu adalah sang Tathagata yang sudah berubah menjadi wujud manusia. Dan sambil melemaskan tangannya ia berkata lagi, "Jika kau menjawab tidak, maka aku jadi lega." Dan jelep, doak. Dengan cepat Tathagata langsung memukuli Wukong. Ia pun lalu bersiap untuk serangan berikutnya dan lanjut berkata, "Melawan iblis kejam sepertimu, kau pantas kuberi." Dan tendangan super doar. Seketika Tathagata tanpa ampun menendang Wukong dengan kedua kakinya dengan sangat keras hingga Wukong terlempar sangat keras di daratan. Terlihat Xiaosu yang melihatnya pun sangat cemas. Wukong pun di situ berusaha untuk bangun lagi. Tathagata pun di situ menatap ke arah Wukong dan bersiap untuk meluncur sambil berkata, "Binatang iblis, izinkan aku memberitahumu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak boleh melakukan sesuatu seenakmu sendiri. Ada hukum dan aturan di alam dunia ini. Aku terlahir sebagai dewa dan aku memperjuangkan nilai-nilai ini." Wukong pun dibawa lalu menjawab, "Oh, dewa. Apakah itu luar biasa? Mengapa kau mengajariku?" Dan Wukong pun kini bangkit dan telah berdiri dan ia berkata lagi, "Orang yang paling menyebalkan mengajariku. Hei, akan kubunuh kau." Tapi tiba-tiba saja Wukong pun dikejutkan sesuatu. Seketika muncullah tali emas yang melesat ke arah Wukong dan grep. Dan ternyata itu adalah jinggang dari surga yang langsung menjerat Wukong hingga terjatuh. "Hei, iblis seperti ini benar-benar langka," ucapnya. Wukong yang sudah jatuh tersungkur itu pun berkata, "Hei, kalian memanggil banyak dewa ya." Dan kini terlihatlah di situ ada jinggang gundul bernama Chao Luhan. Dan muncul lagi tali yang langsung mengikat tangan dan kaki Wukong.
dan itu adalah beberapa jinggang yang muncul lagi. Ketiga jinggang itu langsung menarik tali yang menjerat Wukong, dan kini terlihatlah Wukong tak bisa bergerak, terjerat oleh tali emas surga yang ditarik oleh empat jinggang di semua sisi. Dia harus dihabisi di tempat, ucap mereka kepada Wukong. Wukong pun berteriak kesakitan karena ia ditarik dengan sangat kencang. Lalu muncullah lagi seorang dewa dengan kendi di pundaknya dengan menaiki cakram api. Ia di situ berkata, "Dewa Tata Gata, mengapa yang mulia repot-repot ikut bergerak untuk melawan iblis seperti ini? Tolong, serahkan saja pada biksu surgawi kita yang sedang bertugas. Bagaimanapun itu adalah tugas kami." Tata Gata pun lalu menjawab, "Kau sangat terlambat. Lihat berapa banyak kerusakan yang dia timbulkan." Dan dewa kendi itu pun berkata lagi, "Oh, yang mulia juga tahu bahwa ketika kita melakukan perjalanan ke dunia fana, kita harus melalui banyak departemen untuk meminjam senjata ajaib dari surga, dan prosedurnya sangat rumit. Sekarang sudah aman. Jangan khawatir, Dewa Tata Gata, kami akan segera menanganinya." Dewa kendi itu pun lalu melemparkan kendinya ke atas. "Senjata ajaib," ucapnya. Seketika kendi itu berubah menjadi robot dengan kendi yang sangat besar dan kuat. Dan kini dewa itu pun akan segera membunuh Wukong dengan serangan yang mematikan. Dan tiba-tiba saja, Xiaosu pun berdiri di hadapan Wukong. Ia pun mengangkat tangannya dan berteriak, "Tidak, jangan sakiti Wukong." Hal itu membuat Tata Gata pun keheranan. Dan Xiaosu pun berkata lagi, "Dia sudah menyadari kesalahannya. Tolong jangan bunuh dia." Dewa kendi pun di situ juga terkejut dan berkata, "Hei, manusia ini membela binatang iblis." Keempat jinggang pun juga sangat keheranan dengan Xiaosu yang seperti itu. Ini sangat aneh. Apakah mungkin mereka terlibat? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ucap mereka. Wukong di situ pun kemudian berkata, "Xiaosu, pergi." Tata Gata pun seketika berteriak untuk menunda serangan. Tapi dewa kendi itu pun berkata, "Maaf yang mulia, tembakan kekuatan penuh ini harus segera ditembakkan." Dan doar. Seketika tembakan itu dengan keras menembak ke Xiaosu dan Wukong, dan para jinggang pun juga dengan cepat menghindar dari situ. Sedangkan Tata Gata pun di situ hanya terdiam saja, tak bisa berkata-kata. Dewa kendi pun lalu berkata, "Semoga orang yang mati ini segera bahagia." Tapi tiba-tiba saja, dari reruntuhan muncullah sebuah tangan yang kekar, dan ternyata Wukong pun masih bisa bangkit dengan berlumuran darah. Wukong pun di situ langsung memanggil-manggil Xiaosu. Ia pun sangat khawatir dengan keadaan Xiaosu, apakah ia masih hidup. Hingga akhirnya ia pun melihat tangan Xiaosu yang nyampir tak berdaya. Wukong yang melihat hal itu jelas ia sangat terpukul. Ia pun berkata di dalam hati, "Dewa, apakah kalian benar-benar membunuhnya? Dia tidak pernah melakukan hal buruk. Apakah ini yang disebut jalan surga? Mengapa kalian harus membunuhnya? Kalian harus berurusan denganku. Kalian..." Wukong pun di situ sangat geram. Tapi tiba-tiba dari atas Wukong terlihat seorang dengan tongkatnya dan berteriak, "Hei monster!" Dan jelep, mati kau. Terlihat dewa kendi itu pun dengan sangat bernafsu menusuk Wukong dengan senjata emasnya. Hal itu membuat Wukong pun terbakar. Dewa kendi di situ sambil mengusap keningnya ia berkata, "Kau memiliki vitalitas yang sangat kuat. Kau masih bisa bernafas. Untungnya aku memiliki mata yang tajam." Sang Buddha Tata Gata pun di situ lalu berkata, "Muluhan, mengapa kau tidak mengambil kembali labu itu? Gadis itu tak perlu jadi korban." Dewa Kendi pun menjawab, "Maaf Dewa, tadi itu baru saja ditembakkan, jadi aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini layak diterima iblis dan membayar nyawa manusia." Mendengar alasan itu pun Tata Gata tampak agak kesal dan berkata, "Dia tidak berpikir begitu, jangan membuat keputusan tanpa izin." Dewa Kendi pun lalu menjawab lagi, "Apakah yang mulia berpikir aku telah melakukan kesalahan?" Dan para jinggang pun di situ juga langsung membela ketuanya. Mereka beralasan kalau memang Dewa Kendi melakukan itu dalam kondisi terpaksa. Mereka berlima pun kini dengan kompak meminta maaf kepada Tata Gata. Mereka pun berkata, "Kami berjalan menuju langit menaklukkan iblis dan tidak memiliki niat lain. Jika dewa menganggap ada kesalahan, kami akan menanggung kesalahan bersama." Melihat para jinggang itu minta maaf dengan bersungguh-sungguh, ia pun berkata, "Sudahlah, kau hanya melakukan pekerjaanmu dengan sepenuh hati." Tata Gata pun lanjut berkata, "Aku hanya ingin mengenal iblis ini. Sayangnya tidak ada kesempatan." Dewa Kendi pun menjawab kalau Wukong itu hanyalah iblis yang kehilangan akal sehatnya. Ia pun berkata lagi, "Baru-baru ini banyak monster yang telah masuk ke aliansi gelap. Ya, mereka tidak bisa menahan keinginannya dan akhirnya jatuh dalam jalan yang gelap.
mendengar penjelasan itu, ekspresi Tata Gata pun menjadi sangat serius dan berkata, "Aku tidak ingin mengalami tragedi seperti itu lagi. Apakah solusi 10.000 kesengsaraan yang legendaris benar-benar patut untuk dicoba?" Dewa Kendi pun lalu berkata, "Perhatian, Yang Mulia Tata Gata. Monster kera dunia fana cukup langka di antara para dewa. Bahkan jika ada lebih banyak iblis yang sombong, kami akan melakukan yang terbaik untuk melenyapkan mereka. Anda tidak perlu terlalu khawatir." Mendengar hal itu, Tata Gata pun langsung mengucapkan terima kasih. Dewa Kendi pun langsung berkata kepada para jinggang, "Saudara, kalian dapat kembali ke surga. Manfaat dari pelatihan ini tidak buruk. Cukup bagi kita untuk meningkatkan level." Dan tiba-tiba saja, terlihat Wukong pun sudah bangkit dan berdiri tepat di samping Dewa Kendi. Terlihat wajah Wukong pun sangat marah dan menyeramkan. Ia berkata, "Kalian tidak bisa pergi." Hal itu membuat semuanya sangat kaget, karena jiwa iblis Wukong pun saat ini bangkit dan menggelora karena kemarahannya. Seketika Wukong pun langsung berubah menjadi monster dan serak, mak serak, serak. Wukong pun tanpa ampun menebas semua kelima dewa yang melukai Xiaosu. Jelas saja Tata Gata pun sangat terkejut di situ. Dan kini Wukong yang sangat marah pun menatap kepada kelima dewa itu dan langsung mengarahkan kedua tangannya, tembakan kekuatan super. Dan makblar. Seketika tubuh Wukong yang sudah tanpa kaki itu menembak para dewa hingga hancur. Tata Gata pun di situ langsung terpental dan kaget. "Apa? Kekuatannya meningkat dengan kebencian di hatinya," ucap Tata Gata. "Apakah itu karena kematian gadis manusia itu? Ini adalah kekuatan iblis luar biasa yang sesungguhnya. Hal ini tidak mudah untuk ditangani." Wukong pun langsung mengambil tubuh Dewa Kendi. Jelas saja dewa tua itu sangat ketakutan dan berkata, "Eh, tunggu, jangan bunuh aku. Aku telah bekerja sangat keras untuk mencapai posisiku saat ini. Aku belum menikmatinya. Aku tidak ingin mati." Dan hap. Seketika tanpa basa-basi, Wukong pun langsung memakan dewa itu. Terlihat Wukong pun sangat kejam dan kesetanan. Ia pun lalu berteriak dengan keras, "Semua dewa akan aku makan. Tidak akan ada yang tersisa." Scene beralih di istana surga. Di situ terlihat lonceng surga pun berbunyi. Terlihat salah seorang biksu melapor kepada seseorang, "Alarm bahwa iblis besar akan datang telah berbunyi." Dan orang yang di depan pun berkata, "Terus bagaimana dengan para biksu yang bertugas?" Lalu biksu itu pun berkata lagi, "Kalau 5 biksu yang bertugas dibunuh saat akan menaklukkan iblis itu, jiwanya telah melayang ke aula kehidupan abadi." Dan terlihat para jinggang yang duduk di situ sangat kaget dan tak menyangka ternyata iblis besar itu sangat kuat. Dan hal itu pasti akan menyebabkan malapetaka di dunia fana. Dan kini orang tua yang duduk di depan pun mulai berkata, "Aku menunggu pelaksana jalan surga dan tentu saja aku tidak bisa mengabaikannya." Dan ternyata itu adalah sang jenderal timur surga. Ia pun berkata lagi, "Tentara surga sedang siaga dan siap untuk berangkat dengan 3 dewa jenderal. Kalian berhati-hatilah." "Ya, bagaimana dengan monster besar saat ini? Dengan siapa saat ini dia berperang?" "Ya, iblis besar sedang diserang dewa yang hebat dan terkendali. Jadi tidak menyebabkan lebih banyak malapetaka di dunia fana. Dia hanya sendiri. Siapakah itu?" Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.